Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Puluhan warga binaan rumah tahanan negara di Kudus, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19. Tes swab kepada seluruh penghuni rutan dilakukan setelah satu orang tahanan diketahui meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19. Sebanyak 20 warga binaan di rumah tahanan negara Kudus, Jawa Tengah terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Hal ini diketahui setelah sebelumnya seluruh penghuni rutan mengikuti swab. Pasca ditemukan salah seorang penghuni rutan meninggal dunia dan dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Meninggalnya salah seorang penghuni rutan yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut terjadi pada 2 pekan lalu, setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena keluhan sakit demam tinggi. Setelah kejadian itu, petugas langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan melakukan swab terhadap seluruh penghuni rutan. Dan hasilnya dari total 146 warga binaan, 20 diantaranya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Warga binaan yang terkonfirmasi positif tersebut kemudian diisolasi di ruangan khusus dan dilakukan pengawasan kesehatan serta pemberian vitamin agar stamina para warga binaan tersebut tetap terjaga. Bersangkutan pada saat itu sudah dilakukan pengobatan, terus pernah dilakukan laborat, pernah dilakukan pemeriksaan dokter bahwa hasilnya waktu itu tipoid, tipes. Tapi setelah kami lakukan rujukan, rumah sakit tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan terpapar. Artinya meninggalnya di rumah sakit? Di rumah sakit. Dan kemarin tanggal 29 sudah dilakukan swab oleh tim dari gugus tugas di Kudus, terkhusus baik pegawai maupun warga binaan seluruhnya. Sudah hasilnya sudah keluar selama beberapa hari kemarin bahwa yang terkonfirmasi OTG ada 25 warga binaan. Dari kapasitas 104 orang warga binaan rumah tahanan negara Kudus saat ini dihuni sebanyak 146 warga binaan. Jumlah tersebut sudah berkurang setelah pemerintah memberikan program asimilasi bagi warga binaan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan Kudus, petugas melakukan penyemprotan desinfektan sebanyak 3 kali sehari dan memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah tahanan negara. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah.